Hai, kali ini aku mau cerita tentang film Ivana. Nah, kalian tuh wajib nonton film ini karena menurut aku ini tuh spin-off film Danur yang paling keren. Kenapa keren? Karena sutradaranya tuh mampu membangun koneksi masa lalu dengan masa kini dengan sangat baik. Alurnya tuh rapi, menegangkan, terus para cast-nya tuh yang berperan sebagai Ambar, Dika, terus Pak polisinya benar-benar menghayati perannya gitu. Kan si Ambar itu bisa melihat hal-hal yang tidak bisa kita liati. Jadi tuh dia tuh kayak trigger untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang ada. Nah, serunya yang gak bisa melihat hal-hal yang bisa dilihat sama si Ambar itu bisa mendengarkan dialog-dialog dari masa lalu dengan sebuah alat, no spoiler, pokoknya sesuatu itu bisa buat yang gak bisa melihat itu tahu jalan cerita dari masa lalu. Makanya tonton filmnya biar tahu apa kata kuncinya di sana. Ghostbump-nya dapet. Terus kita serunya kalau kita nonton bareng, kita bisa jejeritan bareng. Tadi tuh teman aku yang katanya nonton film horor enggak pakai takut, mau ketawa-ketawa di film ini, dia itu benar-benar jejeritan bareng aku. Pokoknya film ini menegangkan, alurnya rapi, keren, cast-nya juga profesional. Pokoknya wajib tonton. Oke.